Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walanabluwannakum bisyai'in, kata Allah. Yang artinya, dan kami akan menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian. Yang pertama, kata Allah, manusia diuji oleh Allah dengan minal khauf, dengan perasaan takut. Di hati manusia diuji oleh Allah dengan perasaan takut. Itu sunnatullah. Siapapun dia manusianya pasti punya perasaan takut. Perasaan takut itulah ujian Allah. Yang kaya takut miskin. Yang hidup takut mati. Yang sakit, yang sehat takut sakit. Yang punya jabatan takut diturunkan jabatannya. Yang punya pangkat takut pensiun. Itu sunnatullah. Manusia di hatinya selalu diberikan oleh Allah perasaan takut. Pertanyaannya, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mestinya tidak perlu takut. Kalau dia iman kepada Allah, kalau dia takwa kepada Allah, betul-betul iman kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah, di hatinya mestinya tidak ada perasaan takut. Memang hidup itu isinya dua, ada bahagia, ada susah, ada senang, ada kesusahan, ada tangis, ada tawa, ada hidup, ada mati. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah menyambutnya itu semuanya ujian. Ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kita selama ini menganggap ujian itu hanya kesusahan. Kita selama ini hanya menganggap yang namanya ujian itu hanya kemiskinan. Kita selama ini hanya menganggap ujian itu hanya sakit. Itu salah. Kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, itu ujian. Kita diberikan oleh Allah jabatan, pangkat, kedudukan, itu ujian. Kita diberikan oleh Allah kekayaan, harta, itu ujian Allah. Seberapa jauh di saat kita diberikan oleh Allah sehat, mampu membuat sehat, itu ujian. Contoh, kita diberikan oleh Allah sehat, masih mau sholat lima waktu. Kita diberikan oleh Allah kekayaan yang luar biasa, itu ujian. Diuji oleh Allah, mampukah di saat kita punya harta dan kekayaan itu mengeluarkan hartanya. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, itu ujian. Kita diuji oleh Allah dengan sehat itu. Mampukah di saat sehat itu kita berjalan di masjid, kita membaca Al-Quran, kita menghadiri majelis taklim, kita menghadiri pengajian. Ujian. Salah kalau manusia menganggap kesusahan itu ujian. Salah kalau hanya menganggap yang namanya kemiskinan itu ujian. Miskin kaya itu ujian. Sehat dan sakit itu ujian. Tangis dan tawa itu ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wajhu, kata Allah, ujian Allah berupa kelaparan. Artinya apa? Manusia takut tidak makan. Artinya manusia takut rezekinya jauh. Manusia takut tidak mendapatkan yang namanya pekerjaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat,
Semua rezeki manusia dijamin oleh Allah. Kenapa manusia masih takut yang namanya kelaparan? Kenapa manusia takut tidak punya pekerjaan? Yang namanya kelaparan itu ujian. Di saat kita kenyang, kadang kita melupakan Allah. Di saat kita penuh dengan hidangan, kadang jauh dari Allah. Ketika diuji oleh Allah dengan kelaparan, itulah kita sesungguhnya akan mengakui ujian Allah yang sesungguhnya. Tapi sebagai orang yang beriman dan yang bertakwa, kita tidak boleh takut dengan namanya ujian kelaparan. Sebab apa? Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian Allah itu berupa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Manusia diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Itu biasa. Manusia diuji oleh Allah dengan kekayaan, mestinya juga dihadapi dengan biasa. Sebab apa? Pasti kita akan mengalami semacam itu. Kadang kita diberikan oleh Allah kekayaan yang melimpah, justru di saat kita diberikan oleh Allah kekayaan yang melimpah itu, kita jauh dari Allah, jauh dari masjid, kadang melupakan sholat, meninggalkan sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah menghadiri majelis taklim, tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Wa naqsin minal amwal, kita akan diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Pasti itu kita alami. Supaya apa? Manusia sadar, disadarkan oleh Allah. Ketika kita mengalami naqsin minal amwal, itu teguran Allah. Sebab di saat kita punya harta dan kekayaan, kita melupakan Allah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian Allah berupa wal anfus, yang artinya kita semua akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, dia akan meninggal dunia. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, dia tidak akan bisa menghentikan yang namanya ajal. Fa'idha ja'a ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah mendekat kepada manusia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, apapun kedudukannya, dia tidak akan bisa menghentikan ajal itu. Wal-anfus itu ujian. Kita semua akan mengalami kematian. Sebelum kita mengalami kematian, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak kajian-kajian Islam, sholat lima waktu, tidak menunda-nunda sholat, tidak meninggalkan sholat, apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau duduk, berdiri, berjalan kemanapun, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena apa? Ajal akan datang kepada kita semua. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, ujian Allah wasamarat. Kita diuji oleh Allah dengan kekurangan buah-buahan. Maksudnya apa? Buah itu artinya kenikmatan. Buah itu simbol kebahagiaan. Buah itu simbol makan.
buah itu simbol jabatan, buah itu simbol pangkat, kedudukan, status sosial yang tinggi. Satu saat simbol itu akan hilang dari hidup kita. Satu saat yang namanya buah itu, yang namanya kenikmatan itu akan kita tinggalkan. Suami akan meninggalkan istrinya, orang tua akan meninggalkan anaknya, manusia akan meninggalkan semua yang mereka cintai. Rumah ditinggalkan, mobil ditinggalkan, pangkat ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan. Wassalamualaikum. Buah-buahan itu ujian Allah, ujian bahwa kita akan meninggalkan semua yang kita cintai. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan khutbah yang singkat ini, bahwa ujian Allah selalu menghadapi kita semuanya. Oleh karenanya marilah kita selalu dalam setiap aktivitas kehidupan kita selalu kita isi dengan amal kebajikan dan kebaikan. Mudah-mudahan yang hadir sholat Jumat di masjid Takhubar ini selalu dalam golongan Allah yang akan dimasukkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa turabbi fir wa hab wa anta khairul khibir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, berilah kami kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil alaina kulla asir bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umurna wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al akram. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar aqimush shalah. Allah.